bro. Wait nih, gue kaget gue. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash. Aduh, Johan, Johan, benar kan nama lu Johan? Gua bakal buat lu hancur, kan lu bakal sendiri ngancurin keluarga lu sendiri. Eh, cari tempat dulu. Lu tuh sadar, lu beringat siapa lu sebenarnya. Ngancurin tempat dulu, buat lu. Gue bakal minta lu ini sesuatu yang udah gue berikan langsung kita tahu tadi. Johan? Halo Johan, lu belum sadar? Bro? Johan? Johan. Woi, turun lu dari mobil. Aduh, apa sih? Bangun lu. Ya, aduh, ini apa sih lu truk-truk Johan? Johan aja anjir. Turun lu, gua bilang suruh turun, ah. Turun. Gua tembak bahu lu ya. Aduh, kok gua pusing gini anjir. Nama lu siapa? Johan kan? Siapa Johan kocak? Gua porno botak anjir. Cih, gua salah tangkap bangke. Sekarang gue minta lu minum kohol yang udah gue kasih ke lu sekarang. Biar apa kalau gue minum itu, ha? Udah kan kata gue, kepala botak gue ini. Cil, iya gue minum nih, gue minum. Bleh, pahit anjing. Bener rasanya? Aduh, ini apaan bodoh, aduh. Anjing, pusing. Gimana? Pusing lu? Anjir. Aduh. Lu ngasih apa ini, minuman apa bodoh? Gimana? Pusing pala gua. Tanya sama lu sekali lagi. Oi. Apa? Ingat sesuatu nggak tentang nama lu siapa? Dan lu lagi di mana sekarang? Ini gua di mana anjir? Aduh. Lu ingat nggak nama lu siapa? Hah? Duduk lu di sana. Boleh di sana, boleh juga. Lu ingat gak nama lu siapa? Gua ada di mana? Gua siapa sih? Lu siapa bodoh? Jadi gini, kenalin. Nama gua Morgan O'Connor. Morgan? Yep. Lu siapa? Kenapa lu bisa sama gua? Gua jelasin lagi. Kalau lu itu terlahir dari orang yang sangat kaya dan nama lu Tono. Nama gua Tono? Iya, yeah. Siapa okay. Tono? Nama jelek banget anjir. Itu nama lu sendiri. Ngering gua Tono. Lu gua bawa kesini karena suatu alasan yang dimana orang tua lu dulu menitipkan lu kepada gua. Nama bapak lu itu Antoni. Antoni? Lu dititipkan sama orang yang tidak gua maupun lu kenal. Jadi sebelumnya, sebelum lu dibawa kesini, lu itu di rumah. Dimana itu rumah lu? Rumah anggur. Lu itu orang kaya. Kaya apa gua? Apapun yang lu miliki, yang lu punya sekarang, lu jual ke depannya,
lebih kaya dari orang-orang yang ada di kota ini. Sekaya. Terus kenapa lu ada di sini? Gua ada di sini. Gua membawa lu kesini pada saat lu tidur. Soalnya gua diminta untuk menyampaikan sesuatu sama orang yang tidak kita kenal. Itu Mr. No Name. Siapa No Name itu lagi? Anjir lu ya. Gua pun tidak tahu siapa orang di balik masker No Name. Dan lu orang satu-satunya yang dititipkan pesan oleh Mr. No Name. Mr. No Name ini adalah kerabat orang tua lu yang dulu itu membantu orang tua lu buat sukses sampai hingga saat ini. Lalu apa yang dimau Mr. No Name itu kepada gua? Yang diinginkan Mr. No Name itu melanjutkan apa yang sudah diminta oleh Mr. No Name yang diberikan tugas pada Anthony. Kan kau sudah dewasa, kau udah harus tahu untuk hal itu. Jadi di sini gue menjelaskan sama lu. Orang tua lu terbunuh karena keluarga kamu. Lu pernah dengar keluarga itu? Nama itu benar-benar gak asing di uping gue. Ya. Karena orang tua lu pasti pernah menciptakan hal itu kepada diri lu sendiri. Dan untuk hal itu, karena orang tua lu sudah mati, dibunuh oleh mereka, lu ditugaskan untuk melanjutkan tugas dan amanat dari orang tua lu oleh Mr. No Name. Gua harus apa, Bang Morgan? Oke, okay. Yang pertama, sebelumnya mereka sangat dekat dengan keluargamu. Kau bisa dekatkan diri lu seolah-olah lu sudah akrab lama. Dirimu sudah akrab lama dengan mereka. Dan aku sudah menyisipkan handphone di balik sakumu. Di sana sudah ada nomor Johan. Itu kepala keluarga dari keluarga kami. Gua harus apa dengan dia? Kau telepon dia. Kau sampaikan, Bang Jo, apakah dirimu baik-baik saja? Aku di sini baik-baik saja, Bang Jo. Kau panggil dia Bang Jo. Bang Jo. Kau sudah lama akrab tahun dengan dia, oke? Okay? Paham? Paham. Iya. Bakal telepon dia dan ke speaker itu. Apa bisa? Yang ku ingat, HP-HP yang ada di kota ini gak bisa di speaker, Bang Morgan. Okay. Ya sudah, kali itu mungkin ke telepon saja dia. Soalnya, kalau memang kau tidak telepon dia sekarang, rencana yang bakal kita lakuin dan lo bakal ngancurin keluarga Kamek dari dalam, informasi itu bakal susah didapatkan. Kau bilang sama dia, kalau kau baik-baik saja, dan kau berada di rumah sakit Paleto. Oke. Okay. Dan tugas pertama, kau bakal mengintai dan menghancurkan keluarga kami dari dalam. Entah menghasut Johan untuk menceraikan istrinya, atau menghasut keluarganya untuk saling memburu satu sama lain. Kau paham apa yang aku ucapkan? Paham, Bang Morgan. Ya udah, coba kau telepon dia. Aku akan coba telepon dia. Gimana? Nomor siapa itu? Lagi dan lagi suara bapak-bapak tua itu. Oke, anjir. Sebentar. Aku akan peretas jaringan di kota ini dan mendapatkan nomor Johan. Oke, kita catat. Oke, aku sudah menemukan nomor Johan. Coba kecatat. Oke.
14 66 66 369 369. Iya. Yeah. Aku panggil dia Bang Jo. Bang Jo, dan aku katakan aku baik-baik saja ya. Iya. Yeah. Jadi aku katakan kau baik-baik saja dan kau dibawa oleh medis ke rumah sakit Paleto. Itu aja. Habis itu aku bilang apa lagi? Oke. Okay. Ya nanti akan kudengarkan percakapannya, tenang saja. Karena aku memiliki beberapa sinyal di kota ini untuk mendengarkan suara teleponmu. Tenang aja. Oke. Coba. Bang Jo. Ini gua. Eh lu di mana kocak? Eh sumpah gua kemarin abis ini kan, gua tiba-tiba di rumah. Lu di mana? Jangan lu ngasih pikirin gua baik-baik aja. Nah, lu baik-baik. Eh enggak serius, lu di mana? Lu balik lah pulang. Gua dari tadi nyariin lu kocak. Gua belum boleh pulang ini sama medis. Gua medis terlantar mana? Gua nyariin lu di inin kota enggak ada. Gua terlantar tadi kemarin tuh. Duh. Kepala gua masih sekarang pusing gitu. Gua ada di rumah sakit Paleto. Lu enggak usah nyamperin gua. Gua sehat walafiat. Seriusan lu? Dan gua akan OTW ke sana ya Bang Joel. Kau tunggu aja ya. OTW ke sana kemana? Ya udah lu ke rumah ya, gua tunggu di rumah nih. Gua dari tadi nyariin lu kocak. Iya, udah. Aneh banget lu. Sono baik-baik aja. Ya. Iya. Dia no ngomong lu. Jijik banget gua dengar suara dia Bang Morgan. Udah kan? Sekarang gua bakal memberikan lu alamat dan lu bakal datang ke sana. Lu SKSD aja sama dia, so kenal, so dekat dan so friendly. Dan ingat tugasmu untuk mewarisi wasiat dari Anthony abang bapak lu. Karena Anthony bapak lu berutang banyak sama Mr. No Name. Lu ingat sama gua Morgan, dan lu jangan sampaikan sesuatu kepada Johan tentang nama itu. Oke? Oke, Bang Morgan. Pada saat sampai sana, nama itu. Lu bakalan sokan asa dekat dengan dia. Bilang lu baik-baik aja. Dan ingat tugas lu yang pertama, lu hancurkan keluarga Kamek dari dalam. Mulai dari perbuatan lu membuat Alana dan Johan bercerai. Yang pertama, yang kedua, kau bakal menghancurkan keluarga Kamek dengan cara apapun. Oke, itu yang kedua. Tenang aja Bang Morgan. Mengadu domba keluarga Kamek dengan cara apapun. Apapun caranya, adu domba mereka dan buat mereka hancur dari dalam. Oke. Gua akan lakukan apapun demi keluarga gua. Iya, yeah, karena keluarga lu sangat berutang banyak dengan keluarga kami, dengan Mr. No Name ini. Keluarga kami telah membunuh abang bapak lu, Anton. Ingat, sekarang lu bakal gua antar ke ziarah ke makam bapak lu. Oke. Ayo. Ingat untuk hal itu. Sampai kalo misi ini tahu, gagal ya. Aman apa? Aja Bang Morgan. Kalau boleh tahu bapak gue kenapa bisa mati dengan keluarga Kamek gitu? Karena berapa informasi yang dipegang oleh bapakmu untuk menghancurkan keluarga Kamek sudah buktinya sudah terkumpul dengan banyak. Dan dengan bukti itu keluarga Kamek bisa hancur seketika. Oleh karena itu bapakmu dilakukan pembunuhan secara sepihak. Berarti tugas lo yeah. hanya menjalankan misi bapakku kan? Iya, yeah. Menghancurkan keluarga kami. Satu hal lagi, jangan kemakan kebaikan keluarga kami. Karena keluarga kami ini pintar mencari muka. Menghancurkan mereka pelan-pelan, membuat dia sengsara dengan cara apapun. Mulai dari perceraian, perdebatan dan lain sebagainya. Oke. Okay? Nanti bagaimana dengan kendaraanku Bang Morgan? Ketanyakan saja. Kau ada vale kan? Kau download vale. Hah? Ya, kau lihat kendaraanmu di mana saja. Dan oh ya satu hal.
sampaikan ke keluarga Kamek kalau emang, oh ingat terakhir kali kalau emang Johan memberikan mobil baru entah apalah itu, kita bakal ziarah dulu ke makam bapak. Ayo. Buat apa anjir, ngomongin gue ngapain di makaman. Gue bakal tinggal di sini sama keluarga Kamek ada di sana. Lu bisa telepon Johan lagi, lu bilang lu bisa ziarah ke makam bapak lo, oke? Okay? Gue bakal mantau dari jauh. Oke. Okay. Mana kuburan bapak gua? Ini. Karena gua menghormati bapak lu, gua buat kuburannya paling besar dan batu nisannya lengkap sampai ke badannya. Oke. Okay. Ini beneran kan? Iya. Bapak lu mati di tangan keluarga Kamek. Ingat, dendam harus dibalaskan dengan dendam. Nyawa dibuaskan dengan nyawa. Oke. Okay? Hancur okay. Dibalaskan dengan kehancuran. Kau buat mereka makin hancur. Paham? Keluarga kami brengsek. Nikmati waktumu sama dengan almarhum bapakmu. Bukan tinggalkan dirimu di sini. Oke. Okay? Jangan terlalu lama bersedih karena bersedih tidak akan membuahkan hasil. Kan Tony? Aman. Tony? Tono, sorry. Aman, Bang Morgan. Lu bisa tinggalin gua. Gua butuh waktu sendiri. Habis itu gua akan menjalankan misi yang telah lu berikan. Ingat, jangan terhasut oleh kata-kata keluarga Kamek. Di sini aku menempatkanmu dengan posisi yang sangat aman. Dengan yang sangat aman dikarenakan kau sebelumnya sudah kubuatkan database yang dimana nomor kau yaitu dan nomor-nomor orang-orang terdekat keluarga Kamek kau mengenalnya. Jadi tenang saja, jika memang kau tidak mengenal keluarga Kamek, kau bisa lihat di kontak itu. Oke? Okay? Oke, oh, oke. Okay. Tenang saja, kau sudah dekat dengan orang-orang terdekat keluarga Kamek. Yap. Yap, Bang Morgan. Gua bakal ngelakuin enggak apa yang terlalu berikan. Di sini kita main bersih. Gua gak mau lu sampai mati seperti bapak lu. Jangan gegabah. Semua informasi gua tunggu besok. Bakal cari tahu dan kita bakal ketemu di suatu tempat. Oke, okay, apapun yang mereka lakukan lo informasikan ke gua. Oke. Okay. Yap. Okay, see you. Keluarga Kamek bakal hancur dari dalam perlahan. Let's see apa yang bakal terjadi. Bakal cabut dari sini. Oke, okay. Si Tono sudah menelpon Johan, sepertinya. Gua bakal nyusup. Gua bakal menyusup keluarga Kamek, tau. Tunggu dia sampai di rumah. Apa obrolan bakal mereka lakukan? Kayak menghilang mereka. Iya, kan kami punya benteng. Oke, ini dia. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mereka datang. Ini lu aman-aman aja nih otak lu. Aman-aman, tempat dikit ke ngaruh. Weh, katangan. Hah? The fuck? Katangan lu, hah? Coba-coba untuk beri anak tuh gue kan. Beri anak apa yeah. Bodoh? Itu kayak ini cok, kayak drama-drama di film-film. Oh, apa kau yang kau katakan? Sudah lu tidur dulu lah, lu sana, gue udah istirahat sih. Lu butuh apa nggak? Makan minum? Nggak, gue cuma butuh tidur, berisik lu. Ingat kan lu kamar lu di mana?
mana dia? Mabai. Wait nih, tuh kaget gua. Ha 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 ha.